3 kilo to zone. Nampak kan yang game kedua ni agak berat sebelah buat masa ni. Dan ini bermakna Lord akan menjadi milik pasukan Big Fam. Jaga ni apa tu webcam dulu Sekejap abang nak basuh muka kejap kan. Tengok, tengok zone beraksi sekejap. Okey geng. 16-11 kedudukan pada ketika ini. Lepas ni todak lawan RSG. Kalau dah habis game ni dah berhabis lagi. Hantuk ke tu bang? Tak tahu dah tiba-tiba datang hantuk dia. Dia macam dia tangkap urat tu. Di best of 3, yes best of 3. Tak kena copyright ke? Copyright apa? Dah memang persatuan sendiri kasih abang buat lah nak copyright benda ni. Oh, Lord percuma untuk pasukan G-Fam. Walau bagaimanapun Dominus dibunuh di sini. Adakah G-Fam akan push? Tidak, mereka akan sabar. Curi buff terlebih dahulu. Azril Syazman, terima kasih 30 bintang. Thank you. Ini game yang kedua bang eh. Fam akan melakukan push bagian bawah. Lord di bagian atas. Mampukah pasukan Suhas melakukan defensif? Zone cuba masuk. Dua turret telah pun diambil di sini oleh pasukan G-Fam. Zone. Pass hand.
Turret yang ketiga mungkin untuk defense. Mereka engage di bagian tengah sekarang ini. Ripple begitu garang sekali. Satu godlike untuk Art sekarang ini. Dan itu dia. Kita akan pergi ke game yang ketiga mungkin. Mampukah? Oh. Tuhas. Mereka mempertahankan kubu mereka sekarang ini. Boleh go ke? Immortality digunakan oleh kedua-dua mereka. Ripo, Art. Art. Tuhas berjaya melakukan defense. Ingatkan dah harta dah tadi tu. Rupanya belum. Tuhas kata no. Belum lagi. Belum begitu mudah untuk kita melupakan game kedua ini nampaknya bagi Tuhas. Kita akan cuba sekali lagi melakukan push. Defend. Cuba melakukan comeback of the year pada hari ini mungkin. Tak saja lagi Lord akan muncul. Ini dia Lord. Telah pun evolve sekarang ini. Telah pun masuk minit yang ke-20 di game yang kedua pada kali ini. Berpi ni siapa je abah tengok. Blue team hero has been slain. Jig fam. Ahmad Fidaus Abdul Halim ni siapa geng? Setiap emote lagi bro, kena stun pun relax je. Gone, seorang-seorang. Mampukah Tuhas? Survive? Untuk kali ini punya asalkan tidak berjaya. Dapat bunuh Lancelot di sini. Bahaya untuk G-Fam. Mereka cuba end. Cuba end Kistel. Pasukan Suhas tapi tidak berjaya. Ripple! Satu kali pukul lagi dan itu dia. Berjaya di situ. G-Fam mendapatkan game yang kedua pada hari ini. Kita akan gerak ke game yang ketiga. Sebentar saja lagi. Satu sama kedudukan sekarang. Jadi kalau nak tengok todak lawat RSG kena sabar dulu geng.